Berita-berita sukar dimulakan dengan tadi. Kalau macam satu ringgit, gula-gula pun tak cukup. Dia tak juga, dia nak. Dia nak juga ni, dia mengamuk ni. Dia mengamuk ni. Mengamuk, baik kasi dia. Jadi, mari. Nanti. Okeylah. Ini apa? Eh, kamu atuk ni. Dia tak atuk duit dah. Okey, salam atuk dulu lah. Ini semua kena salam dulu. Ini dibagi-bagi lah ya. Tak cukup. Kau tak nak, dia nak satu-satu. Nanti lawan lagi. Dia nak satu-satu. Itu belum lagi satu yang tiga dia turun. Apa namamu? Jadi siapa? Daun. Rizwan. Nah, okey, ambil apa? Salam. Siap. Ada kecil dia tak mau dia malu nak keluar dah perempuan. Anak ni Seraya. Mana dia? Abang ambil tadi. Siapa namanya? Ya. Lagi satu. Lagi saling bersumber bahaya punya.
Aduh, itu kastang yang paling besar sekali lu. Waduh, aduh, itu kena habis. Mesti mau pandai-pandai berbicara. Kipasnya kan besar. Assalamualaikum. Kipasnya merah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Jadi ini Pak Didi Tom ini kenapa ini? Oh ini Tuan Putri, mesti ditutup gitu. Saya bawa raja. Raja, bawa raja. Oh, bawa raja. Raja udang. Jadi ini raja. Iya. Yang duduk, tapi kalau ibu yang duduk di mana ini? Oh ini ibu yang duduk. Ini kan tempat ibu. Kalau raja ini mau duduk ini, mesti ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, syaratnya gini. Kalau tadi itu dikasih paspor, ini dikasih uang nih, itu saya tak mau. Nanti itu nama rasuah kan. Nanti kena tangkap dengan gotok tong. Ah, jadi saya nak ini terus terang. Nak berterus terang. Saya nak berterus terang nih, nak kena pantun. Jadi nak kena main dang-dang tut. Ah, jadi dengar gini, bunyinya gini. Dang dang tut, kuali wewe. Kalau pengantin nak duduk, kena bayar sewa. Asyik, aduh. Pak, ini apa ini? Saya Jawa nggak tahu bantu. Apa ya, Pak? Jangan. Ada pria kok. Itu dang dang tut itu. Apa yang mau kentut? Itu saya nggak tahu. Jadi ketawa. Itu saya biar jawaban. Dang dang tut. Siapa yang mau kena? Sewa. Kentut. Kena sewa. Kamu bayar sewa. Kasih lihat dulu, diteropong dulu. Mau diteropong. Mau di X-ray. Tapi dia mau teropong. Iya, dia mau teropong. Kalau dia terima diteropong, teropong tetap. Kalau dia tak terima, ya itu cerita timbang sama dia. Yang itu permulaan aku. Ini ya, permulaannya ya. Saya nak teropong nih. Nah, ini kan kalau saya terhubung nih kan, kalau saya ini kan disuruh turun. Ini kan tempat saya. Rajanya mau duduk sini. Jadi saya ini kan nak cari tempat lagi. Tempat lagi ini saya terhubung lah ya. Alamak nih, bulan cakap nih. Nampak bukan, bulan dah cakap nih. Terang bulan, terang dikali. Buaya hidup, disangka mati. Pemberian tuan, sikit sekali. Tak cukup nak naik teksi. Kepriye kok? Kepriye ke, Pak? Itu tadi jam jawab. Nak pindah ni, nak naik teksi tak cukup ni gimana? Bayar timbul bisa jawab. Jangan mati. Tak apalah, kita ikut lama kemarin. Kita cerita banyak-banyak. Eh, Martin lagi teruk kok. Cukup lah. Dia bilang kok cukup, Bu. Ya, ini mana cukup nih? Oh, cukup nih. Cukup saja. Duduk dari pagi sampai petang tadi. Ini bukan sembarang. Duduk. Duduk di tepi sawah. Mau duduk jangan suka duduk. Tapi kalau duduk, tak tahu kecewa. Tak apalah kita. Itu dia. Tak apalah kita boleh. Kasih. Kasih lagi. Ini gimana? Lama lukinya kasihnya. Ini gimana nih? Ganjil. Saya punya kese. Kese punyanya begitu. Iya. Jadi saya ini seperti tulang. Oh iya. Terima, tolak. Ini kalau saya ini tak bisa, Pak. Ganjil. Itu ganjil, Pak. Tapi sekarang kalau Pak Raja sudah duduk. Bisa kita cerita banyak. Saya kasih genap. Kasih genap. Ya. Habis ini. Sudah enggak ada pantun lagi ya? Ada pantun. Ini yang saya tahu. 3 kucing meleri sambung. Insya Allah ya. Ini saya tak terpung-terpung lah. Dalam kesian lah. Dah berdiri penat kan? Ya. Alhamdulillah. Ibu tahu penat ya. Yalah. Saya. Benar juga. Ibu duduk. Ya. Saya berdiri. Ya. Jadi dengar ya. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan yang baik hati. Pemberian Tuhan walaupun sikit, senang di hati.
Saya persilakan Raja Sahari duduk bersanding di samping permaisuri yang dah 9 tahun menanti. Aku tercocok, kesian awak. Masih nak, dah.